Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Amir. Baik, jadi saya telah ditanya oleh seorang sahabat, macam mana kita nak tahu satu saham dalam Bursa Malaysia itu patuh syariah? Sebab dalam Bursa Malaysia kan ada beratus-ratus saham. Okay, so, mana tahu, macam mana kita tahu mana yang patuh syariah dan mana yang tak patuh syariah? Okay, so, jadi macam contoh dalam artikel dalam majalah Labu ni kata, as of ini bulan, tak silap saya bulan Mei, bulan Mei 2020, kita ada dalam 697 buah saham yang patuh syariah. So, macam mana kita nak tahu mana yang patuh syariah? Okey, cara pertama yang paling updated, yang confirm updated, yang patuh syariah adalah kita pergi ke website ataupun apps CDS kita dan kita search mana-mana nama kaunter kita nak. Kita just tengok ada bulatan kecil ataupun tidak di sebelah nama kaunter tersebut. Contoh macam ni. Bulatan kecil tersebut menandakan kaunter ataupun saham tersebut adalah patuh syariah. Begitu sahaja. Sangat mudah. Okay. Tapi macam mana mungkin dekat website lain, macam mana kita nak tahu ataupun macam mana kita nak screen kaunter-kaunter yang patuh syariah? Okay. Cara lain yang kita boleh gunakan adalah antaranya adalah yang agak ramai orang guna adalah menggunakan syariah indicator. Yang ni, siapa yang menggunakan TradingView, dia boleh add TradingView syariah indicator ni dekat TradingView dia dan dia akan saring kaunter-kaunter yang syariah sahaja di dalam list kaunter dia. Cuma cons dia adalah kadang-kadang dia mungkin lambat sikit updated berbanding dengan CDS kita sendiri. So, apapun CDS yang paling cepat updated. Baik, seterusnya pula kita juga boleh, kalau kita pergi tengok dekat website iSaham, dekat website iSaham, mana-mana kaunter yang tertulis NS itu adalah non-syariah. Dan kaunter-kaunter lain yang tak ada NS itu semua adalah syariah. So, contoh bawah ni Saicom, semua non-syariah. Dan yang lain ni semua syariah lah kiranya. Semua yang tak ada NS tu semua syariah. Itu saja mudah. So, itu ada beberapa cara lah untuk kita ketahui kaunter syariah based on different platform yang ada dalam dalam kita punya industri. Ya. Ada lagi platform lain seperti Bursa Marketplace dan sebagainya. Cuma konsepnya still sama lah. Right? So, itu sahaja harap membantu untuk mereka yang mencari kaunter-kaunter patuh syariah di dalam Bursa Malaysia. Baik, Assalamualaikum dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe video-video saya. InsyaAllah siapa ada soalan boleh just post kat ruangan komen. InsyaAllah jika ada kelapangan dan masa, saya akan cuba jawab lah. Alright, so ni tersasa lagi sebab rekod pukul 4.56 pagi. Okay, Assalamualaikum semua.